Matahari bersinar cerah lebih dari biasanya, dan saat malam rembulan menunjukkan kecantikannya tak seperti biasanya pula. Bintang pun bergemintang menghiasi malam. Itulah keindahan bumi di 12 Rabiul Awal. Saat lahirnya sang rahmatan lil alamin, gunung-gunung dan pepohonan bertahmid, burung-burung berzikir, wangi dari bunga-bunga raihanah menghiasi alam semesta. Menghiasi pagi di 12 Rabiul Awal, saat hadirnya manusia yang amat dicinta oleh sang pencipta. Kini kita hanya bisa merindunya, rindu akan keagungan akhlaknya, rindu akan keindahan rupanya, rindu akan kelembutan tutur katanya, rindu akan cahaya yang memancar dari setiap senyumnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habibullah, kini kami hadir di sini berharap kerinduan akan engkau tertunaikan. Kami para pengikutmu, pecintamu, akan terus berjuang menegakkan panji-panjimu agar kelak kami bisa bersamamu di Telaga Kautsar. Marhaban ya Nur al-Aini, marhaban ya Imam al-Qiblatain, marhaban ya Sayyidi, marhaban ya Habibi, marhaban ya Syafi'una. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Anta Syafi'una fid dunya wal akhirah, anta Syafi'una fid dunya wal akhirah, أنت شافعنا في الدنيا والآخرة. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, diaku oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, pertama, jangan pernah ada rasa hasud kepada orang lain. Yang kedua, wala namimatin. Jangan suka mengadu domba, jangan suka menghasut orang. Karena dasar hasud, karena dasar iri,
keliling kemana-mana menghasut orang. Jangan cinta sama fulan, jangan suka sama fulan. Orang-orang itu bohong, bukan cucu Nabi, bukan keluarga Nabi. Orang seperti itu tidak akan sukses. 1000 orang menghina Ba'alawi, Ba'alawi masih dicintai oleh umat. Tapi mereka yang menghina, mereka yang memfitnah, lihat, tunggu sebentar, antum akan mengetahui siapa mereka itu, saudara-saudara. Sana ada gudang beras. Jangan dong ente bahas nasab orang, nasab sendiri kagak jelas. Juga muslimah kami berjuang tak kenal lelah. Kami muslimin juga muslimah kami berjuang tak kenal lelah. Hamba salinah. Kalau ada kiai nyuruh kita benci sama yang dicinta Nabi, Nabi cinta sama anak keturunannya. Ada kiai nyuruh kita benci sama anak keturunan Nabi, ikutin apa jangan? Katanya alim, katanya alim, katanya punya pondok, katanya punya pondok. Ngajakin debat sedunia, giliran diajakin debat ya kabur. Kiai model apa yang begitu? Kami belajar bukan berperang, bermodal ilmu hidup kami tenang. Kami belajar bukan berperang, bermodal ilmu hidup kami tenang. Mahabba salina, mahabba salihin, majlis istimewa, menimba ilmu dengan mahabba. Mahabba salihin, majlis istimewa, menimba ilmu dengan mahabba. Gak usah ngurusin nasab, yang penting nasib. Nasib kita nanti bagaimana di hari tua. Juga muslimah, kami berjuang tak